Di kota Malang yang indah ini, banyak orang mulai dari anak-anak sampai muda, bahkan orang tua yang beraktivitas membentuk ciri khas masing-masing untuk menciptakan sebuah sinergi dan mencakup semua dengan kecintaan satu sama lain. Hidup ini seakan-akan seperti penyesuaian makna dan perasaan terhadap sekeliling lingkungan sehari-hari, seperti permasalahan, konflik, ketidakpuasan, ketidakcocokan, rasa bermutlak, mensalah-salahkan orang lain, itu juga bisa saja diartikan sebagai kenaikan divan. Namun di sisi lain, juga dapat dimaknai dengan nilai positif berseri. Cinta ini seolah-olah seperti pertumbuhan, proses pengolahan, penyeduhan terhadap minuman status kopi untuk menciptakan dan memberikan keharmonisan. Kita bisa belajar dari minuman kopi tersebut bahwa kopi itu beraneka ragam rasa ketika sudah dirasakan, tergantung perasaan dan penyesuaian makna terhadap apa yang kita tangkap. Bagaimana kita mengolah, mengubah menjadi sebuah kerangka negatif untuk menjadikan nilai positif agar bisa bermanfaat buat diri sendiri serta orang lain. Peristiwa tersebut juga dialami oleh ruang cinta yang di dalamnya pasti ada ketidakpuasan, kesedihan, ketidakcocokan, ambisi, amarah yang cukup kuat. Tapi jika kita bisa mengolahnya dengan bijak dan cinta, akan terjadi sebuah keharmonisan tersendiri dan pastinya hidup ini jadi berwarna layaknya bunga yang sedang tumbuh untuk bermekar.